Juventus menang dengan skor 3-2 saat menjamu FC Porto di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Meski begitu, Bianconeri gagal lolos ke babak perempat final lantaran agregat pertandingan ini 4-4 dan Porto unggul agresivitas gol tandang. Wasit pada laga kali ini menjadi sorotan tersendiri bagi Juventus. Juventus langsung berusaha tampil menekan begitu pertandingan dimulai. Pada menit ke-17, Mary Demiral melakukan pelanggaran terhadap Taremi. Wasit pun langsung menunjuk titik putih. Sergio Oliveira maju untuk menjadi eksekutor penalti. Porto sukses mengecoh kiper Juventus dan membawa Porto unggul 1-0. Gol penyeimbang Juventus pun hadir di menit ke-49. Federico Chiesa melepaskan tendangan dari jarak dekat setelah diberi operan pendek oleh Cristiano Ronaldo. Skor berubah menjadi 1-1. Di menit ke-63, Chiesa kembali mencetak gol. Kali ini pemain pinjaman dari Fiorentina itu melayangkan sundulan setelah dikirimi umpan silang yang sangat indah dari Cuadrado. Pada menit ke-115, Porto mencetak gol melalui tendangan bebas Sergio Oliveira. Oliveira melepaskan sepakan mendatar ke pojok kanan gawang Juventus. Juventus tak lantas menyerah. Selang 2 menit kemudian, Bianconeri mencetak gol balasan. Adrian Rabiot menanduk bola yang dikirimkan Federico Bernardeschi dari sepak pojok. Bola meluncur deras ke dalam gawang Porto tanpa bisa dihentikan. Hingga babak tambahan usai, tak ada gol lagi yang tercipta. Agregat pertandingan ini 4-4 dan Porto lolos ke babak perempat final.